Ya, ini dia kandangnya, guys. Jadi kalau kalian mau bikin kandang yang tinggi tapi biayanya terbatas, kalian bisa gunakan cara ini, guys. Jadi ini yang biru ini gue beli setahun yang lalu dengan harga 100 di bat, di kurs bat gue beli di harga batnya gue beli 550. Dirupiahkan kurang lebih sekitar 250 ribu, guys. Nah, jadi gue mau upgrade nih guys sama kandang yang lebih tinggi. Nah, gue jadi beli lagi satu kandang dengan ukuran yang sama dengan yang biru dengan harga yang sama juga. Dan gue susun seperti ini. Caranya gampang kok guys. Jadi kalian cukup potong bagian bawah kandang nih. Ini kan jadi gue rencananya yang warna pink ini mau dijadiin yang susunan atas guys. Jadi gue potong bagian bawahnya seperti ini. Bentar guys. Ya gue potong tadi kan seperti ini nih guys, bagian bawahnya guys. Dan, nah jadi gue potong. Nah kalau di kalau ininya dicopot, alasnya dicopot, berarti di sini kita ada lubang gitu guys, karena dia ada kaki-kaki di bagian kiri kanan sama belakangnya. Nah depannya jadi kayak ada lubang gitu, jadi gue akalin, jadi gue potong bagian alasnya. Nih kalian bisa lihat ya ukurannya nih. Jadi kira-kira segini nih. Ya, gue potong di sininya. Nah gue sambung guys, begini. Jadinya sejajar seperti itu. Tuh lihat guys. Jadi kaki-kakinya sama rata semua. Nah ini separuh jalan guys. Separuh pekerjaan. Gampang kok guys. Gue cuman ngabisin waktu 10-15 menit doang untuk melepas alas kandang ini. Nah nanti tahap selanjutnya gue akan copot bagian atasnya ini nih, yang si biru. Tapi terserah kalian, kalau emang mau mempercantik, kalau kalian nggak mau yang plong gitu dari lantai atas ke lantai bawah, kalian nggak usah copot semuanya. Kalian cukup gunting aja bagian yang kalian mau pakai untuk dijadikan seperti akses sugar glider kalian naik ke lantai atas gitu. Nanti kalian lihat guys, kalian ikutin terus ya.
Yeay, jadi rumah baru Cimot. Tingkat 2. Kayak rumah gue nanti. Tingkat 2. Ada tangganya untuk main. Kamarnya berapa? Kok gak kelihatan? Cimot senang gak Cimot? Cimot senang gak? Senang ya? Senang ya?